Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita tidak lagi membuat video sinematik, tapi kita lagi refreshing ke kebun atau sawah. Sini, kita lagi refreshing ya. Untuk kali ini kita baru saja ditemani dengan teman kita, yakni Goltot Wilson. Kita lagi menanti teman yang lain, YouTuber Martapura, yakni Deka Dunia Kicau sama Popcome Martapura. Untuk Holland Akbar Bogempil nggak bisa hadir karena lagi sakit perut. Sini lumayan tempatnya, kita refreshing, nyegarin otak daripada editing terus tiap hari depan komputer editing. Hari ini kita ke sawah, meskipun panas ya, cerah kayak gini, tapi suasananya enak guys, tetap sejuk. Maksudnya kita mau ke sana tuh, ada sungai kecil, tapi teman kita nggak bisa karena alergi dengan pohon ingas atau pohon apa ini, kurang ngerti saya kalau bahasa Indonesia ya, yang tahu boleh komentar di bawah ya. Dulu tempat ini pernah kami buat video sinematiknya waktu padinya sudah besar. Oke, kita insya Allah nanti pergi ke spot lainnya ya. Selanjutnya jangan kemana-mana, ikuti terus. Maju dulu. Maju dulu. Kalau enggak mutar. Oke guys, kita sudah pindah spot guys. Di sini kita di pohon, di bawah pohon waru seperti lagu ya. Oke guys, kita kedatangan teman lagi tuh dari Deka Dunia Kicau guys, dan vlog video sinematik ini kita nunggu teman kita Popcome Fishing, Popcome Martapura. Itulah kelihatan mau utara tuh guys, kita kedatangan teman lagi guys dari Popcome Martapura tuh. Bawa perlengkapan pancing, tapi rotinya nggak dibawa guys. Aduh. Pancet cok. Dan dari tadi ngerekam, kameranya aku tutupi tangan. Nih, kelakuan bapak-bapak. Ora-ora, kursi celuru kok. DE malah kurang ngajar wong. Kakek-kak. Kalau ada kamu kan dia nambah aneh-aneh. Tadi kalem ya? Kalem ya. Apalagi ada rumahnya, tambah kalem. Wih. Lebih parah lagi kalau ada emaknya, dia kalemin lagi. Wong nggak dipancing, malah dimandii. Cak mana? Itu sendal ya. Kita nge-vlog sambil resepin. Aduh guys, gimana guys? Susah nggak nyari tempatnya? Nggak juga. Bawa perlengkapan pancing guys. Ini nih kalau lo hobi mancing, ketemu sungai kayak gini langsung berangkat. Mantap. Mana ada air? Di situ ada saya.